Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat pagi bersama Pro 1 RRI Padang hadir kembali Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Hari ini, hari Minggu tanggal 5 November 2023 berbicara tentang resep menyenangkan hati. Untuk berbicara ataupun membahas hal ini, di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang juga anggota Badan Hisab Rukyat Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah optimis dan yakin rahmat Allah turun di bumi Indonesia lebih banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz berbicara tentang resep menyenangkan hati, tentu iya. Ini hal-hal mungkin yang kadang-kadang sehari-hari kita ada hati tidak tenang, tidak senang gitu ya Ustaz. Ya. Nanti pendengar bisa bergabung di telepon 8128778 atau di WhatsApp 0811666975. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah yang menguasai hati kita karena Dialah yang membolak-balik hati kita. Kepadanya kita berserah diri supaya hati ini tetap dalam keadaan beriman. Dari hari ke hari hendaklah ada penguatan-penguatan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang Maha dekat, Maha melihat, Maha mengayomi, Maha melindungi dan tidak pernah menjauhi hamba-Nya. Bahkan kalau hamba-Nya datang berjalan, malah Allah datang berlari. Kalau hamba-Nya menghampirinya dengan sejengkal, malah Allah menghampiri sehasta. Artinya jauh lebih Allah mengutamakan hamba-Nya yang selalu ingin bertakwa. Sekarang pada badan diri kita ini ada hati ya. Kalau hati dalam bentuk fisik bisa dimaklumi, tapi lebih dari itu adalah kalbu. Bagaimana hati kita bisa tenang, bersemangat, optimis, yakin yang tinggi kepadanya? Tidak ada cara lain adalah berzikir kepadanya. Ingat, hanya dengan ingat kepada Allah hati ini menjadi tenang. Ketenangan itu bisa kita raih bahwa kita benar-benar memperhambakan diri serendah-rendahnya kepadanya. Sehingga rukuk sujud itu teruntuk pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati ini senang begitu mengetahui waktu salat masuk, terus membersihkan badan diri, mensucikan dengan beruduk, berpakaian rapi, itu hati sudah sangat tenang. Begitu menghadap kiblat, bertakbir, melaksanakan salat mulai dari takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Bagaimana damainya hati ini setelah selesai salat tentu dinikmati oleh yang bersangkutan. Akan lebih menguat lagi kalau misalnya salat lima waktu ini berjamaah. Disediakan waktu untuk berjamaah, tentu keberkahannya bahkan sampai soal pahala atau keutamaannya 27 kali. Lebih tinggi daripada salat sendirian. Nah, setelah dimulai dari menata hati,
secara pribadi. Lebih dari itu, kita dituntut juga harus terampil menyenangkan hati pihak lain, terutama ya orang-orang dekat kita. Misalnya suami, bagaimana menyenangkan hati istri? Apa resepnya? Pastilah dengan modal yang ikhlas, penuh kasih sayang, tak lalu diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Misalnya mendengar tatkala istri berbicara. Pasti istri senang bahwa ucapannya didengar oleh sang suami. Sekiranya waktu itu sedang membaca, sedang megang gadget, ya dihentikan kegiatan itu, dengar. Maka istri yang sedang berbicara, dia senang bahwa pembicaraannya diutamakan. Terus, lebih dari itu ya, mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, tetap penuhi bawa perhatian, dan jangan lupa memuji, karena Rasulullah adalah orang yang paling lemah lembut di rumah tangga. Dan Rasulullah juga memperlihatkan apa yang bisa dia lakukan, membantu pekerjaan di rumah tangga dia lakukan. Soal memuji, Rasulullah misalnya mengungkapkan kepada Aisyah, "Ya Humaira, wahai si pipi kemerah-merahan." Ucapan ini disenangi oleh sang istri. Nah, kalau sekarang ya carilah kata-kata yang pas, sehingga apa yang dikeluarkan dari ucapan sang suami, istri senang. Begitu juga sebaliknya, suami bagaimana bisa disenangkan hatinya oleh istri, itu bisa penyesuaiannya. Yang penting ada saling dengar, saling percaya, saling memuji, dan jangan lupa kepada anak-anak. Anak-anak juga butuh perhatian. Orang tua jangan sampai tidak mengapresiasi prestasi atau apa yang telah dia miliki oleh anak. Misalnya dia sudah pandai mandi sendiri, ya dipuji. Anak ayah hebat, telah bisa mandiri, mandinya sudah bersih, merapikan pakaian. Begitu dia dipuji, tulus pujian kita, hatinya pasti senang. Tatkala ada kesalahan, jangan pula dimarah-marahi, tapi dekati dengan baik. Selama ini diperhatikan anak ibu bagus, tapi hari ini ada kesalahan, ibu mau mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jadi tidak ada kata-kata ungkapan seperti kemarahan, tapi ada bimbingan di sana. Yang baiknya di kita puji, yang salahnya diluruskan. Sehingga nanti kesannya apa? Bahwa ayah dan ibu tidak marah-marah di rumah. Kalau dia mendengar misalnya temannya kena marah oleh orang tuanya, tapi di hatinya dia tidak merasakan seperti itu, bahwa orang tuanya baik, tidak ada marah-marah. Nah, khusus kepada anak, bagaimana menyenangkan hati orang tua? Bagi orang tua adalah terjaga perasaannya. Anak-anak ya harus berbicara lemah lembut, tidak ada perkataan yang kasar, apalagi membentak-bentak. Misalnya berkata ah atau cis, ataupun melawan di dalam hati, disebut juga mendongkol, itu harus dijauhi. Berkata ah atau cis saja tidak boleh, apalagi membentak-bentak. Fala takul lahuma uffin. Jangan berkata uff atau ah kepada orang tua. Setelah ditelusuri, begitu berkata ah seorang anak kepada orang tua, itu orang tua langsung ya bisa sedih, bisa kesal. Kalau sempat orang tua berhibah hati, menangis oleh perilaku anak, itu bisa berakibat buruk kepada anak. Jadi anak juga dituntut mampu menyenangkan hati orang tua. Bagi orang tua apa? Anaknya rajin belajar, santun, tidak membentak-bentak, tidak menggurui orang tua. Hati-hati juga misalnya anak yang sudah bersekolah tinggi, sementara orang tua bisa jadi
sekolah dasar saja tidak tamat. Nah, bagaimana anak yang hebat mampu merendahkan hati di depan orang tua sebaik-baiknya, sehingga tidak ada kesan sombong kepada orang tua. Walaupun itu tidak diungkap, misalnya ada di hati, ya orang tua kan tidak tamat sekolah yang tinggi misalnya. Itu baru ada di hati, maka itu sebenarnya akan tersambung juga pada orang tua. Maka di sini secara umum mari kita pakai sikap ya filosofi padi. Padi makin berisi dia makin merunduk. Artinya adalah makin kaya, makin tinggi ilmu, makin sejahtera. Mari ditampilkan diri ini dengan menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Insya Allah semua menjadi senang dan menyukai. Sekedar untuk pengantar berita, kita cukupkan di sini dulu. Tentu kita butuh juga butir-butir atau pandangan-pandangan yang brilian dari pendengar kita. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa bergabung